membawakan lagu berjudul Kau Semakin Mempesona yang pernah dipopulerkan penyanyi Rafika Duri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tampil membukau di gelaran Java Jazz Festival Minggu malam. Semakin selaras dengan iringan musik dari The Diplomats Band. Lagu Rafika Duri dipilih Retno karena liriknya mengandung pesan cinta yang ia dedikasikan untuk perdamaian dunia. Bagi kami para diplomat, musik ini juga mempersatukan kita semua dan tentunya musik yang kita harapkan akan dapat menjadikan dunia ini dunia yang damai. Tampil untuk 5 kalinya di Java Jazz, band yang beranggotakan para diplomat ini menarik perhatian para pencinta musik. Selain tampil di gelaran Java Jazz, The Diplomats sering tampil di depan tamu negara. Tiba-tiba kita dalam rangka social function-nya Ibu Menlu, ya Pak Wamenlu, kita diminta tampil ya dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang tamu-tamu dubes asing dan sebagainya, biasanya Diplomats diminta tampil. Penampilan The Diplomats Band pun mendapatkan perhatian khusus dari para pengunjung. Iya, tadi seru banget. Tadi itu kayak nggak nyangka aja, yang biasa ya kerja di kantor kan, terus mereka ternyata bisa bikin ngeband. Kirain dia emang yang tampil di sini, taunya para menteri, para diplomat. Sebelumnya di hari pertama gelaran Java Jazz Festival 2018, Retno bersama beberapa menteri kabinet kerja juga turut tampil meramaikan panggung dalam format Elekio Band. Band yang digawangi 7 personel menteri ini sukses membawakan beberapa lagu seperti Kuta Bisa yang dipopulerkan oleh Slank dan Bento oleh Iwan Fals. Alfonsius Manopo, Yeri Wahyudi melaporkan untuk NET.